Kita mulai. Tunjukkan pada kami the hole in the wall. 3, 2, 1. Mulai. Terus tembak dia. Tembak dia, ayo tembak dia. Terus tembak, ayo sesuaikan bentuknya, sesuaikan. Kau harus bisa, jangan terganggu, ayo. Oh, tidak. Ayo, tepuk tangan. Oh, hampir saja ya. Mila, kembalilah. Tri, apa yang kau katakan padanya tadi? Aku tidak angkat tangan seperti ini. Oh ya, kau tidak mendengarkan ayahmu. Remaja memang selalu seperti itu ya. Ayo kita lihat yang ulangnya. Untuk melewati dinding ini, dibutuhkan perhatian penuh. Jadi bukan waktunya untuk terganggu, Mila. Ayo, fokus. Kau masih bisa berhasil. Kau masih bersemangat? Tidak, kau basah. Kau hampir berhasil, tapi dinding itu akhirnya menjatuhkanmu ya. Aku tidak bisa memberimu poin, maafkan aku. Kerja bagus. Howdy, we're ready. Giliran kalian untuk memainkan ronde kedua. Siap untuk dinding selanjutnya? Iya. Baiklah. Dinding berikutnya dinding gangguan satu pemain. Satu pemain di area bermain, sementara tim lain mengalihkan perhatian orang itu. Jadi, siapa yang bermain untuk ini? Aku. Christy, kau yang main? Ayo ke area bermain itu. Christy, kau siap? Kau siap? Sekarang kalian alihkan perhatiannya dengan pistol air, sementara dia mencoba untuk membuat bentuk. Ini dia. Tunjukkan pada kami the hole in the wall. 3, 2, 1. Ayo. Ini dia. Oke, Christy, cocokkan bentuknya. Kau harus mencocokkan bentuk itu. Sesuaikan bentuknya, kau pasti bisa. Ayo, dapatkan poinnya. Ayo, ayo, ayo. Wow. Oh, tidak. Ayo, kembalilah. Ada apa ini? Christy, kau sudah melewatinya tadi. Aku akan berhasil. Lain kali kau berhasil, aku ya. Akan kau akan menyelesaikannya. Ya. Baiklah. Baik. Kau tahu? Ya. Kita akan bermain ronde lain. Jadi kembali ke tempat kalian. Ayo, cepat, cepat, cepat. Berikutnya Dream Team. Dream Team, kalian siap bermain? Ya. Baiklah, saatnya bermain ronde ketiga. Biar aku beritahu kau tentang dinding ini. Ini dinding dua pemain senilai 20 poin. 10 poin untuk setiap pemain yang berhasil melewati lubangnya. Sekarang, siapa yang bermain? Aku. Baiklah, ya, ayo dan anak ya. Ayo ya. Kita bermain itu. JB, Tri, kau sudah mengerti? Ya. Oke, okay. JB, kau akan mendengarkan ayahmu? Ya, aku akan dengarkan ayahku. Baiklah, itu yang aku bicarakan. Aku suka itu. Aku suka itu. Ayo, kita mulai. Tunjukkan pada kami the hole in the wall. 3, 2, 1. Ini dia. Baiklah, sesuaikan bentuknya. Cocokkan bentuk itu. Kau harus lompat sedikit. Lompat, lompat. Wow. Ayah. Hebat. Kau terbang tinggi, kawan. Aku melewatinya. Apa yang ada di pikiranmu? Aku pikir jang atau sesuatu. Itu yang mau kulakukan, ya. Dan apa pendapatmu soal itu? Yang bisa kukatakan adalah parasut. Shoot, parasut. Itu 10 poin. Kerja bagus. 10 poin. 10 poin. Kerja bagus. Ke tempat kalian sekarang. Kini giliran Howdy We're Ready untuk bermain. Howdy We're Ready, ayo kemari. Baiklah. Dinding kalian berikutnya dinding dua pemain senilai 20 poin. 10 poin untuk setiap pemain yang berhasil melewati lubangnya. Sekarang, siapa yang main untukmu? Aku. Oh, para wanita kecil ini. Baiklah. Christine dan Taylor, ayo ke area bermain itu. Ya. Kita mulai. Tunjukkan pada kami the hole in the wall. 3, 2, 1. Oh ya. Kau harus lompat. Ayo, kau bisa melakukannya. Lompat. Kalian pasti bisa. Christine, sebelum dinding datang tadi kau bilang apa? Tukar. Kau mau tukar tempat? Tukar, kau tidak mau lubang itu ya? Aku senang kau memilihnya. Ya, skornya Dream Team 10, Howdy We're Ready 10. Kedudukan seri. Jangan bermimpi pergi ke manapun, karena kami segera kembali dengan lebih banyak hole in the wall. Kerja bagus. Nilainya Dream Team 10, Howdy We're Ready 10. Kita punya poin seri di sini.
Saatnya untuk babak yang keempat, babak terakhir kita. Poin berlipat ganda, dinding berjalan jauh lebih cepat. Dream Team, giliran kalian. Ayo main. Aku beritahu kalian tentang dinding ini ya. Ini dinding cermin dua pemain. Biar aku menjelaskan cara kerjanya. Dua orang berdiri di area bermain dengan punggung menghadap ke dinding. Kalian gunakan cermin untuk bisa membantu kalian melewati lubang itu, oke? Sekarang siapa yang bermain? Aku! Kalau sudah siap, ayo ke area bermain sekarang. Ayo! Ayo, Trey. Apa Mila banyak menghabiskan waktu di cermin? Ya, dia sangat mengenal cermin. Mudah-mudahan ini membantunya melewati lubang ya. Baiklah, ini dia. Tunjukkan pada kami The Hole in the Wall. 3, 2, 1. Baiklah, sesuaikan bentuk. Tidak boleh menengok belakang. Sesuaikan bentuk, ayo, ayo. Ayo, itu dia. Ow. Oh, hampir.